Halo guys, balik lagi dengan Manusia Jahil. Oke, jadi kali ini aku mau ngerjain adik-adik aku yang mau pergi sekolah ya. Nah, jadi nanti di sana aku mau bocorin sepeda mereka ya. Biar mereka pulangnya jalan. Pasti emosi banget ya. Ini jam sekitaran jam 6, bentar lagi mereka pasti bangun guys. Mau siap-siap pergi sekolah ya. Pulang sekolahnya itu jam 12 pas panas-panas banget ya. Pasti emosi kalau banyak itu bocor. Tapi gak bocorin ya guys, aku kempesin doang. Oke, langsung aja. Nah, ini mereka lagi pakai baju, lagi mau siap-siap berangkat sekolah ya guys. Masih ngantuk mukanya ya, hahaha. Tapi mau aku kerjain. Mandiri banget bocilnya, pakai baju, celana sendiri ya. Apakah kalian yang ngasih SD gitu juga? Ini yang perempuan lagi siap-siapin mata pelajaran, siapin buku. Udah lama aku gak ngeprank mereka guys. Kali ini saatnya aku prank. Yuhuy. Ini dia sepedanya teman-teman yang dipakai buat sekolah. Ntar aku bocorin biar pulang sekolah dorong biar jalan. Ini nampaknya hari ini panas banget, pasti mereka kesel. Iya, sebelum berangkat sekolah sisiran dulu ya biar tampan gaming. Slebeo. Udah mau berangkat sekolah nih ya? Iya. Kamu kelas berapa? 5. Kamu kelas berapa? 4. Kelas 4. Kalau kelas 4 pulangnya jam berapa? Setengah 12. Yang perempuan mau berangkat pakai apa, Dek? Naik sepeda. Kamu? Naik sepeda. Kamu jajannya berapa? 10, bayar bungkus 10.000. Mana uangnya? Banyak kali jajannya 10 ya. Abang aja dulu jajannya cuma 5.000. Nah, jadi mereka sudah berangkat sekolah nih guys. Jadi nanti aku ke sekolahnya buat kempesin sepedanya. Ayo, kalian sekolah itu naik sepeda atau dianterin emak? Kalau aku dulu jalan dan jajannya cuma 2.000 perak. Mereka sudah berangkat, langsung aja aku ekorin dari belakang ya guys. Mereka kayaknya berangkat masih pagi-pagi banget ini, jam 7:30. Biasanya masuk itu jam 8. Kayaknya baru mereka sih yang nyampe sekolah. Kita bisa lihat cuacanya hari ini panas banget guys. Pasti kesel kalau bannya itu kempes. Aku sudah nyampe sekolahnya duluan guys. Ini mereka nih udah nyampe. Selamat belajar ya adik-adik dan selamat ban bocor. Yuhui. Tuh mereka pasti lagi parkirin sepedanya di tempat parkir sepeda. Mereka tuh lagi mau masuk kelas ya. Selamat belajar adik-adik. Selamat sepeda barunya. Selamat ban barunya. Yuhui. Langsung saja manusia jahil beraksi guys. Ini dia sepedanya, langsung saja kita eksekusi ya, kita bocorin. Sayang deh, kita kempesin saja ya. Sepeda cowok saja kita kempesin guys, kalau cewek nggak boleh. Aman guys, aman, aman, nggak ada orang, mereka lagi belajar. Ini bisa kalian lihat sendiri sudah kempes abis ya, sampai pentilnya itu masuk. Nah, sudah kempes semua banyak. Langsung aja kita tunggu dia pulang ya. Sekitaran jam 12 mungkin. Ini sudah pulang sekolah semua ya. Mana ini ya? Dua bocil tuh kok belum kelihatan? Yang ada teman-temannya semua ini pada naik sepeda. Aku mau tanyain aja deh salah satunya. Tanya sama bocil dua ini aja ah, soalnya mereka temennya adikku guys. Adik abang mana kok belum pulang? Belum, kami kelas 3. Kami kelas 3 baru aja mau pulang. Si Aksan kelas berapa? Kelas 4 ya. Jam berapa pulangnya? Jam 12. Nah, itu udah guys, sudah pulang guys. Nah, kita lihat reaksinya kayak mana. Begitu lihat bedanya tuh bocor.
lupa nih kerjaan, butuh. Jangan bersedih, brother. Sunesu terus. Cepat tua engkau ho tenan. Ding bikis tong bikis dain. Ding bikis tong bikis dain. Tidain bikis tong niu beru dirodan. Wih, telas ini. Telas. Orang tuh. Dina riko suku ibara. Dina tahu riko. Sayang. Rasul. Watashi no na wa Kira Yoshikage. 年齢33歳 自宅は森王町北東部の別荘地帯にあり 結婚はしていない Monyet lu bangsat tuh gua tampol lu. Aku capek panas emosi kali aku capek jadi sekolah panas sepeda bocor. Mosi kali kak tuh. Kau lagi rekam. Masalah apa kau? Apa kau rekam? Usah rekam. Awan pelakunya. Sabarnya. Nggak ada siapa sabar. Nanti kamu cepet tua kau marah-marah. Biarin. Sabar. Alah iya aku sepeda bocor. Tarik napas, tas. Bagus aku tarik napas, aku lagi emosi nih. Tunggu aja. Kamu kenapa? Aku capek. Capek kenapa? Pada aku bocor, macam capek orang. Kan gak panas. Panas nih waktu harinya, kok panas. Jadi kamu emosi? Capek aku. Pulang payah dorong sepeda. Apa? Berantem kok. Berantem? Kalah, nanti kamu kalah. Kamu. Yo. Nenak kok, pak kok. Aku emosi. Siapa bocor